Sebuah perhelatan seni fashion yang dikemas dalam acara Sunset Fashion digelar di kawasan kuliner objek wisata Kaliurang Sleman dan diikuti oleh puluhan model, mulai dari anak-anak hingga model profesional. Mereka berlenggak-lenggok di antara pengunjung yang tengah menikmati kuliner di tempat tersebut. Sunset Fashion menampilkan busana khas Yogyakarta, yakni batik dan lurik yang dipadukan dengan konsep model kekinian. Selain untuk menggeliatkan kembali industri fashion, kegiatan ini juga bertujuan menjadikan Sunset Fashion sebagai ikon di kawasan Kaliurang. Sementara atraksi Sunset Fashion ini juga diharapkan dapat memberdayakan UMKM fashion, sekaligus ajang pengenalan karya kreatif para desainer muda di Yogyakarta. Kita berkolaborasi dengan Lavana Jogja, kebetulan kan wisata Kaliurang ini sudah lama juga kan perlu dinaikkan, dan ini saatnya kita naikkan dengan kegiatan fashion yang saat ini bekerja sama dengan AVMS atau Arifian Brand Modeling School dapat menyelenggarakan AVMS Fashion Movement yang ke-22 untuk mengkampanyekan wisata dan juga fashion di Yogyakarta. Sejak dibuka pasca pandemi, jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Kaliurang berangsur meningkat. Pasalnya kawasan Kaliurang masih menjadi salah satu ikon destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Sleman. Saya keren banget ya, secara untuk menu kita sangat puas, enak banget. Jadi untuk tempatnya juga bagus, untuk atraksinya kalau bisa ditingkatkan lebih sering lagi, karena sangat untuk kreatif anak-anak juga bagus. Cukup menarik ya, cukup menarik. Mungkin untuk kedepannya memang harus sering digalakkan untuk kolaborasi antara desainer dengan kafe-kafe yang ada di Jogja. Kafe-kafe di Jogja ini kan udah makin banyak ya. Para pengelola destinasi kuliner di kawasan Kaliurang ini juga berharap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan industri pariwisata dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, sehingga mereka akan betah berlama-lama tinggal di Yogyakarta. Hadi Atmaja, Yogyakarta TV.